Nanti kalau sudah anu oh. Saya Saleh bin Haji Abdul Saleh ya. Tinggal di memang orang sempurna lah. Berkecimpung dalam industri rumpun laut ini dalam ada 20 tahun sudah. Dan kami ini adalah pewaris di Taman Merin Tun Sekarang. Jadi penyegaan utama memang rumpun laut. Masa yang sama saya selaku pengurusi nelayan kawasan sempurna seramai 1000 orang lebih menjadi ahli. Ahli itu ada dua, mereka keterlibatan mereka ada dua, satu dalam industri rumpun laut dan satu dalam industri penangkapan ikan. Dan umur sekarang bukan lebih kurang 43 tahun lah, 43 tahun tuh sudah tua. Syarikat yang kami wujudkan ini ada tiga syarikat yang dikenali, satu Sibang Capit Ecoplan Srep, satu Perdana Siwit Pump, dan satu Sals Agrikoja Pump. Dan semua ini dimiliki oleh keluarga yang menanam rumpun laut di sini. Masa pertama ni satu syarikat ni yang ditanam oleh apa ni Aspak Pump ni. Ini adalah family punya pump juga. Dan masa pertama, masa kedua tu kita akan bekerjasama dengan UMS untuk membangunkan industri rumpun laut, industri yang berteknologi baru lah. Kita ubah daripada konvensional kepada cara yang moden, gitu. Dari segi penanaman, penuaian dan juga pengeringan ada beja dengan yang apa yang ada sekarang. Oke, sempurna ini sesuai untuk tujuan penanaman rumpun laut. Karena dia mempunyai macam housing sangat sesuai sekali lah. Ciri-ciri utama untuk yang sesuai untuk penanaman rumpun laut ni, keadaan laut mesti terang, harus yang kuat, mempunyai makanan. Kalau siwit ni dia punya makanan nutrien yang ada di laut, dan makanan ini terdapat di kawasan sempurna dan dia amat sesuai sekali. Setengah kawasan seperti di Tawau, karena apa yang saya sebutkan tadi tidak terdapat di sana. Maksudnya air jernih, nutrien yang banyak, dan suhu air juga mengambil faktor. Starting penanaman rumpun laut ini tahun 1985. Di mana pertama sejarah rumpun laut ini pada 1971, Jabatan Perikanan dan satu syarikat konsultan daripada Amerika telah membuat kajian di Sempurna tentang apa ni kesesuaian penanaman rumpun laut pada 1971. Tetapi penanaman rumpun laut ini hanya dapat dijalankan secara kecil-kecilan pada 1985. Dan seramai waktu itu kalau tak silap seramai 23 orang yang terlibat dalam industri ini. Mereka menanam rumpun laut di kawasan Bumbung dan juga kawasan Sibang Katrip. Benih yang diorang ambil tu daripada dasar laut, diorang sendiri selam. Berbanding dari dan sekarang ni kita cuma beli, kalau kita nak tanam kita beli kepada
penanam. Dulu selam sendiri cari cari bibit kena selam bawah dasar laut. Dan harga pada waktu itu 60 sen per kilo. Bermula daripada situ kita cuba yakinkan, saya selaku pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan Sempurna, kita cuba yakinkan pihak kerajaan bahawa industri ini boleh dimajukan dan mendatangkan keuntungan kepada masyarakat nelayan. Oleh itu pada tahun 1995 Jabatan Lembaga Kemajuan Kemalaysia telah memberi peruntukan kepada nelayan-nelayan di kawasan Sibang Cantik ini untuk menanam rumput laut. Dan sehingga hari ini penanam-penanam terdapat di Kota Fit. Penanaman sini bermula tahun 1985. Di samping itu kawasan-kawasan lain ini macam di Bumbum pun 1985, di kawasan Omadal tu yang itu baru dalam 1995 di kawasan Omadal. Di Sempurna ni ada hektar kalau tak silap ada tanah yang sekarang ni. Sekarang ni. Okey. Pasaran rumput laut ni memang tidak memuaskan jika dibandingkan dengan harga di Filipina, Demak dan juga di China. Jauh beza. Sebagai contoh, harga kita di sini RM3.50, di Filipina RM5.50. So kita tanya kenapa ini terjadi? Karena salah satu dia ada satu pertumbuhan yang dikenali sebagai pertumbuhan seaweed sedunia. Okay, pertumbuhan rumpai laut di dunia ini ada satu pertumbuhan. Dan dekat ini Malaysia belum ditirap kita punya seaweed. So kalau kita nak ekspor seaweed kita ke Demak ataupun China, kita kena melalui Indonesia dan juga Filipina. Jadi bermakna kita kena jual Filipina dulu, bawa Filipina dulu, lepas itu baru jual ke negara. Kalau dia ada shop sana made in Filipina. Dan pada hari ini, masa kini, apa yang kita nampak, pihak kerajaan tengah berusaha untuk supaya kita punya seaweed ini dapat diterima di peringkat antarabangsa. Gitu. Kita ada 12 species yang ditanam di sini, yang dipanggil durian, red, cotton, apa ni, ada 12 jenis lah. Tapi yang komersial ni kita dipanggil yang tanaman sini tembalang, tembalang, dan juga ada juga yang kotonai yang hijau. Tapi mengikut pengalaman saya, penanaman seaweed ni dia tengok spesies dan tengok laut. Contoh spesies untuk di Sebangkat ni dia sesuai untuk tembalang atau kotonai. Di bahagian Omadal dia sesuai untuk aring-aring. Jadi bukan semua seaweed sesuai ditanam di kawasan yang kita nak tanam. Maksudnya kalau kita masuk di Sibangkat Trip ni, kita kena kaji dulu apa yang sesuai di sini, seaweed jenis apa. Kalau kita tanam aring-aring memang tak sesuai, dia mati. Mungkin disebabkan oleh kekuatan apa ni, apa ni, dia punya apa ni, kekuatan untuk melawan penyakit ke apa ke ketahanan satu seaweed. Memang kalau kita pun tinggal di Skeno tu, di negara sebut tu, kita pun mati kan. Jadi bermakna seaweed ni dia tengok keadaan. Maksudnya kalau kita tengok di Philippines, di Philippines dia punya harus terlalu kuat, terlalu kuat dan bersih, dan juga tutunya banyak. Itu sebab di sana kalau menanam seaweed waktu air cetek tu, dia air cetek kering, kering air tu, seaweed di pasir itu timbul, tapi masih hidup. Dia timbul kena matahari masih hidup. Tapi kita cuba di sini, janganlah timbul satu kaki pun cetek mati. Bermakna apa yang ku nampak harus memainkan peranan yang amat penting dalam seaweed.
dan satu lagi kepadatan ladang itu. Maksudnya kepadatan ladang itu, kalau kita tanam terlalu rapat, perubutan nutrien berlaku. Maksudnya macam kita makanan, kita dikurung dalam satu tempat, kan? Dibagi satu roti ya. Kalau kita ada 7 orang, satu roti tak cukup. Nah, yang lain pun akan mati. Satu orang yang boleh hidup, karena satu roti yang dimakan. Begitu dia dengan siwit. Kalau terlalu banyak sudah siwit, akan kawasan itu tidak akan sesuai. Itu sebab tanaman siwit ini kita kena jarak. Nah, supaya tak bersaing. Itu kita harus ambil faktor itu semua untuk menanam siwit. Itu sebab kita tak boleh tanam macam orang kampung punya sistem kan. Dorang tanam saja, dorang tidak ambil kira tentang kehidupan siwit apa yang dia nak. Dia macam manusia juga, benda hidup. Sebab tadi yang saya katakan.